Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulmi fi darin amin. Wa la yuftiru birikin tahirin sirfin. Wa la yuftiru dan tidak batal birikin tahirin dengan sebab ludah yang suci. Sirfin ay khalisin yang murni, bersih, tidak bercampur, tidak batal dia ketelan itu. Ibtala'ahu, ya, yang ia telan akan dia. Min ma'dinihi wa huwa jami'ul fami, dari ma'dinnya. Ma'din maksudnya jami'ul fami, semua mulutnya. Jadi ludah yang di semua mulutnya dia kumpulin, dia telan. La yuftiru, tidak batal. Yang penting tadi kholisin, bersih, enggak ada najis, enggak ada kotoran ars-arsan. Gitu ya. Banyak ludahnya lagi puasa, nggak batal. Walau ba'da jam'ihi alal asohi, wa in kana binahwi mustoka, mustokan, sekalipun setelah mengumpulkannya alal asohi menurut kaul asoh, wa in kana sekalipun ada mengumpulkannya itu dirangsang binahwi mustokan, dengan seumpama mustokan. Mustokan ini kalau sekarang mah biar enak gambarannya permen karet. Kalau kita diartikan di kamus, mustokan ini macam-macam orang terjemah. Ya. Jadi permen karet itu bahannya dari getah sawo. Getah sawo, ya. Dulu dibuat banyak dari getah sawo. Namun sekarang-sekarang ini udah banyak perkembangan dari pohon-pohon yang lainnya juga. Ada yang mengatakan dari juga bisa dari getah pohon jelutong, ya. Juga bisa dari getah pohon cemara, bisa juga dari getah pohon sorofan, sorofa, ya. Dan juga bisa dari getah pohon karet. Jadi sekarang udah banyak macam-macam itu permen karet. Sekalipun dirangsang dengan itu, ya, asal jangan di permen karetnya ada ya yang lain-lain aja gitu ya. Kalau ada campuran yang lain ya nggak boleh. Tapi kalau permen karet biasanya udah ada campuran yang lain ya, manis itu ya, udah ada campuran. Ini masih bersih murni. Kalau ada campuran yang lain ya nggak bisa, bisa batal. Amma, ya, artinya itu tadi walaupun dirangsang dengan itu lalu penuh. Kan kita begitu kalau makan permen kan penuh enggak ludahnya? Penuh ludah. Lalu kita telan sepanjang tidak bercampur dengan yang lain, sekalipun dengan yang suci. Bersih dia dari semua. Kita telan enggak batal. Jadi kita kalau lagi puasa ya jangan dikit-dikit ngeludah, dikit-dikit ngeludah. Emang apa lu ngeludah mau lagi puasa?
Emang puasa mesti meludah mulu? Ya, enggak. Telan enggak apa-apa. Yang penting enggak ada res-resannya. Kalau ada kacang ya dimakan ya batal. Ya. Ya. Kalau sengaja. Amma adapun lawi betala'a rikon, dia telan akan ludah, ijtama'a yang berkumpul, iya. Ya. Ludahnya itu bila fi'lin. Dia telan dengan tanpa perbuatan, maksudnya tanpa sengaja. Ya. Fala yadurru qat'an, maka tidak kenapa secara mutlak. Wa kharaja bi tahiri al mutanajjis, keluar dengan yang suci oleh yang mutanajjis, yang terkena najis. Jadi kalau dia menelan sesuatu yang terkena najis, maka menjadi batal. Giginya, gusinya, bibirnya berdarah. Lalu dia telan aja. Maka batal. Binahwi lissatin, dengan seumpama lissatihi, dengan seumpama darah gusinya. Binahwi dami lissatihi, dengan seumpama darah gusinya. Fayuftiru, maka dia batal. Ya, batal. Tuh, puasa, orang yang puasa batal. Dia menelan darah gusinya. Bibtila'ihi, dengan sebab menelannya. Ya, air ludahnya itu yang sudah bercampur dengan darah gusi. Wa in sofa, sekalipun dia bersih, kelatannya bersih. Walam yabqa fihi asar mutlaqan, dan tidak tersisa padanya oleh bekasan yang secara mutlak. Kenapa? Li'annahu lama haruma ibtila'uhu, boleh begitu, atau hurima ibtila'uhu juga boleh. Karena bahwasanya tatkala haram ibtilahu, oleh menelannya. Kenapa? Litanajusihi, karena terkena najisnya. Soro, jadilah ia bimansilati ainin ajnabiyatin, jadilah ia seperti zat yang lain. Itu alasannya. Sekalipun udah bersih. Kenapa? Karena bahwasanya tatkala haram oleh menelannya, ya, karena terkena najisnya, jadilah dia seperti zat yang lain. Jadi tuh ludahnya, tuh ludah yang itu dikeluarin dulu dan gusinya enggak berdarah lagi. Qala syaikhuna wa yazharul afu amman ibtuliya bidami lisatihi bihaisu la yumkinuhu ihtirazu anhu. Berkata oleh guru kami Syekh Ibnu Hajar, wa yazharul afu, dan tampak oleh maaf, ya, artinya dimaaf, aman daripada orang ubtulia yang dibala, iya, bidah milisati. Kalau dibala berarti senantiasa, ya, senantiasa dia keluar darah terus dari gusinya. Dibalak dengan darah gusinya. Bihaisu, dengan sekira ukuran balaknya. La yumkinuhul ihtirazu anhu, tidak mungkin akan dia oleh menjaga darinya. Ya, atau menghindari darinya. Enggak mungkin. Mungkin dia untuk menghindari itu. Udah keluarannya darahnya. Orang ada yang selalu keluar darah gusinya. Jadi keluar darah terus. Saya pernah dapetin orang itu. Jadi dia keluar terus gusinya. Nah, itu dimaaf. Ya. Ya, itu dimaaf.
Wa qala ba'dhum, berkata sebagian mereka ulama, mata batala al-mubtala bihi ma'a ilmi bihi wa laysa lahu anhu muddun fa sawmuhu sahihun. Berkata sebagian ulama, mata batala al-mubtala bihi, kapan-kapan ibtala'ahu, menelan akan dia ya ludahnya, al-mubtala bihi ya, ya, yang sudah bercampur darah gusi umpama, ya, mubtala bihi, oleh orang yang dibalakkan dengannya, ya, dengan darah gusinya, dia telan tuh ludah yang bercampur dengan darah gusinya, ya, ma'a ilmi bi, serta mengetahuinya dia dengannya, ya, serta mengetahuinya darahnya itu, ya, keluar darah dia, diksitnya bercampur dengan darah, ya, wa laisa lahu indahu buddun, dan tidak ada baginya, bagi orang yang dibalakan itu, ya, anhu, daripada menelannya, enggak boleh enggak, dia enggak boleh enggak menelannya, artinya dia buddun, ya, buddun, ya, enggak boleh enggak lah, gitu ya, artinya enggak bisa berhindar dia. Fasawmuhu sahihun, maka puasanya sah. Jadi ad-dinu huwa yusrun, agama itu mudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Allah tidak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi enggak apa-apa. Wa bisirfi, dan keluar dengan kata sirfi, murni, al-mukhtalit itu. Nah, jadi kalau murni itu enggak batal. Tapi kalau yang bagaimana kalau mukhtalit? Nah, ini bisa batal. Al-mukhtalit bitahirin akhra, yang bercampur dengan yang suci yang lain. Dia bercampur walau suci. Dia suci, ya, kalau bercampur, ya, akan jadi masalah. Ya, bercampurnya walaupun suci, fayub tiru, maka batal. Mani betana rikon, oleh orang yang menelan ludah mutagoyiron, yang berubah. Ya, rikon, ludah mutagoyiron yang berubah. Bi umrati na'witan balin, berubahnya umpama dengan merah seumpama, ya, pohon, ya, tambal, ya, ada nama pohon namanya tambal, berubah dengan sebab pohon tambal. Wa in ta'assara izalatuha, sekalipun sulit oleh menghilangkannya, sekalipun sulit, biasanya kan kalau sulit dimaaf, ini sekalipun sulit enggak, ya. Aw bi dam'i khaitin, atau dengan pewarna benang. Fatala'u bi fami, yang ia pintal akan benang itu dengan mulutnya, digini-giniin. Pintal yang pakai mulut atau digigit-gigit, mulutnya gigit-gigit benang, benangnya warnanya merah, benangnya warnanya merah sehingga warnanya bisa masuk ke dalam mulut itu, ya. Nah, itu bisa batal tuh, ya, bisa batal. Maka batal tuh orang yang menelan ludah yang berubah ludahnya itu dengan sebab merah pohon tambal, ya, apa daunnya atau apanya gitu, ya, merubahnya. Ya. Lagi puasa iseng-iseng potes daun saga, sama tuh. Daun saga warnanya apa? Hijau. Daun saga. Udah lagi puasa begini-begini aja, warna liurnya warnanya menjadi hijau, lalu dia telan, batal. Sama dengan ini, ya, sekalipun sulit oleh menghilangkannya, atau, ya,
dengan pewarna benang yang dia pintal dengan mulutnya, digigit-gigit. Lalu pewarnanya lumer. Pewarnanya lumer. Ya, pewarnanya lumer. Ya, cair dia. Jadi umpama warna merah, ludahnya menjadi warna merah, batal. Lalu ketelan, batal. Wa bi min ma'dinihi, dan keluar dengan kata-kata min ma'dinihi. Ya. Ma'din sumbernya. Tadi jami'u fami, jami'ul fami, semua mulut. Semua mulut artinya berkumpul ludahnya di semua mulut, ya. Banyak ngumpul di mulut, penuh mulutnya berarti dengan ludah. Oleh ma sesuatu idza apabila kharaja keluar, iya, minal fami dari mulut, ya, keluar dari mulut, ya, keluar iya dari mulut. La ala lisani, tidak melalui lidahnya. Ya. Walau ila zu'iri syafati. Jadi dia keluar. Keluar, ya. Ludahnya itu dari mulut. Ya. Sekalipun kepada zohir bibir, walau ila zohiri syafati, sekalipun kepada zohir bibir. Sini berarti. Sumaroddahu bilisan, kemudian dia tarik lagi, akan dia kembalikan lagi, akan dia kepada lidahnya. Wabtalahu, dan dia telan. Auballa khaitan, ya, itu batal tuh, ya, batal. Auballa, atau dia membasahi khaitan, akan menang dibasahin. Au siwakan, atau siwak dimasahin, milikih dengan ludahnya. Au bima'in, atau dengan air. Rupan roddahu, lalu dia kembalikan akan dia ila fami, ke mulutnya. Wa alaihi rutubatun, dan di atasnya ada basah-basah. Tanfasilu, yang terpisah. Wa talahu, dan dia telan itu. Dia telan dia, fayutiru, maka batal. Jadi jangan lagi puasa, jangan suka gigit-gigit. Ya. Lalu ada warnanya, apabila ada warnanya, lalu kita ketelan, puasanya batal. Benang digigit-gigit, ketelan, zat pewarnanya batal. Ya. Ya. Jadi kalau gosok gigi pakai odol itu hati-hati, bisa masuk batal. Ya. Jadi kalau aman enggak pakai gosok, enggak pakai odol, kalau aman. Amannya enggak pakai odol. Ya. Kalau kita mau gosok gigi udah azan. Bi khilafi bikhilafi ma law lam yakun al khayti, ya, boleh di kamar Umi. Bikhilafi, lain halnya ma sesuatu laulam yakun alal khayti, sesuatu jikalau tidak ada di atas benang itu, ma yan pasilu, oleh sesuatu yang berpisah. Enggak ada yang bisa berpisah di situ. Kenapa? Likillati, karena sedikitnya, saking sedikitnya.
Jadi emang asli benang, nggak ada yang nggak ada apa-apa di situ. Aulikilatnya atau karena saking sedikitnya, auli asli atau karena sudah diperesnya, auli jawab atau karena keringnya, fa innahu la yadurru, maka sebenarnya tidak kenapa. Ya, sama itu dengan kita gosok gigi nggak pakai odol, itu nggak apa-apa. Nah kalau pakai odol itu hati-hati, bisa batal kalau ketelan. Jangan sampai ketelan, kalau pakai odol juga jangan sampai ketelan, langsung dibuang. Kaasari ma'in madoti, seperti bekasan air kekumur. Wa in amkana majuli usri taharuzi anhu, sekalipun ya, sekalipun memungkinkan oleh melopekkannya, melopekkannya, membuangnya ya, meludahinya, sekalipun karena sulit menjaga diri darinya, sulit ya, karena memang dia secara zahirnya enggak ada yang tersisa di situ, itu alasannya tadi ya, ya enggak ada sesuatu yang terpisah karena sudah diperasnya, karena keringnya ya. Fala yukallafu tansiful fami anhu, maka tidak ditaklifkan, tidak dibebani menyeka atau mengelap mulut darinya. Wallahu a'lam bishawab.